Oke, teman-teman, balik lagi di channel Bogor Enfa. Saat ini kita dalam segmen Gym Tour Part 2. Oke. Ikutin saya. Oke, kita nyampe lantai 2. Ini ada alat buat latihan kaki. Ini ada bench press. Ini multifungsi buat latihan dada sama kaki ya. Oke, ini ada treadmill, sepeda statis. Alat untuk pull up. Dan alat ini, yang ini untuk melatih otot bawah biasanya ya. Dan dips juga bisa, tricep dan dada. Nah, ini sudah pasti banyak yang tahu ya. Ini untuk otot perut, sit up. Oke. Ada beberapa dumbbell kecil. Baik. Sekarang kita coba. Kita coba ya. Saya akan membagikan teknik atau cara menyalakan treadmill. Di sini ada tombol start, stop. Oke. Tipsnya. Sebelum kita memulai, kakinya harus berada di sisi kanan dan sisi kiri. Oke. Setelah itu baru kita tekan tombol start untuk memulai. Oke, 1, 2, 3. Kita tunggu. Sudah mulai ya. Konveyor sudah jalan. Ya, pelan-pelan kita turun kakinya satu persatu. Biar kakinya beradaptasi dulu. Oke, setelah itu kita tambahkan kecepatannya ya, atau speednya. Satu persatu ya. Di sini tambah speednya. Dan di sini tambah kecepatannya ya, kecepatan 2, 4, 6 dan seterusnya. Oke, kita main di speed 4 aja ya. Saya pakai speed 4. Oke, ikutin aja laju konveyornya. Oke, di layar ini ada beberapa indikator yang memberikan informasi tentang detak jantung, waktu, jarak tempuh, kecepatan atau speed, dan berapa banyak kalori yang terbakar pada saat kita menggunakan treadmill. Oh ya, di sini ada tombol kipas angin ya teman-teman ya. Nanti anginnya keluar dari sini ya. Terus sedikit ada hawa lah ya. Oke, ini sensor untuk detak jantung yang ada di kedua sisi. Apabila kita pegang kedua sisinya, nanti akan terdetek di layar untuk detak jantung kita. Nah, di sini ya detaknya, jantung kita akan terdetek denyut jantung dalam 1 menit. Ini untuk emergency ya, jika teman-teman merasa pusing atau gelap karena belum terbiasa menggunakan treadmill. Tombol ini bisa teman-teman tarik atau lepas ya, nanti dia langsung berhenti. Oke, pada saat kita akan melepas, nanti tangan standby ya, baiknya di kedua sisi ini. Oke, kita coba lepas ya. Untuk alat-alat yang lainnya, saya rasa nanti ya di pertemuan selanjutnya di gym tour
part 3. Oke. Oke, sampai jumpa di gym tour part 3 ya teman-teman. Oke, salam bugar Ervan.